kasih, marilah kita mohon berkat Tuhan bagi gong gereja kita ini. Pertolongan kita atas nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan sertamu, marilah kita berdoa. Allah Tritunggal yang Maha Kuasa dan Kekal, meskipun Engkau dimuliakan di surga tinggi oleh bala malaikat dan penghuni surga, namun Engkau tidak menolak kami pun memuji dan memuliakan Dikau. Dalam perayaan Ekaristi, lewat bunyi gong ini, kami umatmu semakin dihantar untuk sungguh mengalami kehadiran nyata Yesus Putramu dalam rupa roti dan anggur. Maka kami mohon kepadamu, ya Allah, sudilah memberkati gong ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kami juga mohon berkat-Mu atas lonceng dan wiruk ini. Semoga bunyi gong ini senantiasa menggemahkan pujian dan syukur kehadirat-Mu, dan semoga kami yang menggunakan lonceng dan wiruk ini dalam Ekaristi Kudus semakin membawa kami untuk mengalami keagungan keilahian-Mu, dan semoga doa-doa kami membubung naik ke hadirat-Mu. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, berkatilah semua donatur, khususnya mereka yang memberikan donasi untuk pembelian gong gereja ini, dan juga bagi semua orang yang baik hati bagi gereja kudus-Mu. Semoga Engkau membalas segala kebaikan mereka. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama di ke dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu, saya akan memukul 3 kali, setelah itu kita memberikan aplaus yang meriah. Saudara-saudara sekalian, Tuhan memberkati kita semua. Saya bersama seluruh umat Paroki Santo Silvester sangat bersyukur dan berterima kasih karena boleh memiliki gong gereja yang baru. Terima kasih kepada semua donatur, siapa saja yang telah memberikan donasi sehingga kita boleh membeli gong gereja yang baru ini. Semoga Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian, terus senantiasa sehat walafiat, dan biarlah terus senantiasa memuji dan memuliakan Allah. Tuhan memberkati kita.